kekuatan luar, PMI hilang. Ini yang saya katakan. Mudah-mudahan jalan dilantiknya sekarang ada perubahan. Kepada Bapak Letnan Kolonel. Kebetulan tadi malam ditunjuk oleh Dandim untuk mewakili beliau dalam acara pelantikan pimpinan cabang Pemuda Pancamarga Kabupaten Bandung. Dan harapan organisasi PPM menjadi lebih sukses lagi. Kabupaten Bandung, sekali lagi selamat dan semoga dengan kepemimpinan beliau makin sukses ke depannya. Program-program yang ada di pemerintah Kabupaten Bandung seperti tadi ada program dari provinsi yang diturunkan di Kabupaten Bandung, ini kan bisa disinergikan dengan para pengurus dan anggota di PPM Kabupaten Bandung, sehingga apa yang menjadi program dari pemerintah Kabupaten Bandung juga bisa bekerjasamakan dengan Mas yang di Bandung, salah satunya yaitu dengan PPM. Kita akan melakukan konsolidasi ya Pak ya, konsolidasi ke 15 koramil ya Pak ya, di mana pembentukan ranting-rantingnya pun dimulai dari yang ada koramil. Itu setelah sebelumnya ya, dengan dilantiknya ini juga kita ada anggota-anggota PPM yang mungkin masih ingin menjadi pengurus gitu. Tentu kita akan coba untuk menerima aspirasinya dan tentu kita akan menyampaikan hal ini, konsultasikan dengan Jawa Barat sehingga jangan sampai ada yang tidak terakomodir. Pak, yang diundang nih yang dari mana aja nih Pak? Yang diundang itu yang pasti dari Forkopimda. Itu karena PPM itu di bawah veteran. Di undang-undangnya juga kita mengacu kepada selain undang-undang ormas ya Pak ya, kita juga mengacu kepada undang-undang veteran Republik Indonesia, di mana PPM ini juga didirikan oleh veteran, intinya untuk membuat suatu wadah untuk menampung generasi muda ya, daripada penerus veteran itu. Pak, ada program skala prioritas untuk pengurusan negara? Program prioritas yang pertama mungkin Pak, kita akan mengadakan apa yang dilaksanakan juga oleh veteran Pak. Dan veteran tadi sampaikan bahwa akan menanam 10.000 pohon. Tentu Bapak tadi juga mungkin dengar ya dari veteran, kami ini secara fisik sudah perlu dibantu. Memang betul Pak, ya tentu kami akan membantu gitu Pak, penanaman tersebut tidak terlepas Pak keberadaan veteran yang keberadaan kami. Yang itu yang pertama Pak. Hari Selasa ini kita akan ketemu dengan yang akan memberi bibit-bibitnya Pak. Nah selain itu gitu, yang tadi Pak saya sudah sampaikan untuk konsolidasi ke dalam, tentu kita akan merapatkan barisan untuk membentuk ranting-ranting di Kabupaten Bandung, diutamakan dari 15 koramil yang ada, karena di pembinaannya Pak, kami ini dibina oleh TNI dan Polri, dan kami pun termasuk di keluarga besar TNI dan Polri, di mana untuk wilayah teritorial itu dibina oleh TNI, untuk wilayah Kamtibmas itu dibina oleh Polri. Jadi ya, kembali Pak, kita ada ya agak berbeda gitu Pak ya dengan ormas-ormas lainnya, karena apa, kita selain mengacu kepada undang-undang ormas juga tetap ke siapa pendiri PPM itu dasarnya dari veteran, sehingga dua hal kita bisa bergerak keluar tapi tetap tidak dengan apa, tetap di bawah naungan veteran ini.